Presiden Joko Widodo telah melantik John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri dalam reshuffle Kabinet pada Rabu 15 Juni 2022. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Caleswari Pramodawardhani menyebut pengangkatan John Wempi yang merupakan putra Papua akan memperkuat kinerja pemerintah. Dikutip dari tribunews.com, Caleswari Pramodawardhani menyebut kehadiran John Wempi akan memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Visi yang disebut sebagai pembangunan Indonesia sentris dimaksudkan memberi perhatian wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan pada waktu sebelumnya. Selainnya itu, Caleswari menilai kehadiran Wamendagri ini memperkuat pelaksanaan dari revisi Otsus. Berikut pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Peneliti senior LIPI itu mengatakan adanya pejabat yang memahami kondisi lapangan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita membangun Papua berjalan lebih cepat. Selain itu, yang perlu diperhatikan saat ini terkait pembentukan BP3OKP, masalah struktur dan personalia menjadi isu penting. Ia menambahkan hal penting lainnya adalah pembangunan kesejahteraan di tanah Papua, di mana kelemahan yang dilihat saat ini adalah aspek tata kelola pemerintah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!